Oke teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari stasiun Cirebon Purwujakan teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba salah satu kereta ekonomi teman-teman dari stasiun Cirebon Purwujakan sampai stasiun Jatinegara Jakarta teman-teman, yakni kereta Dharma Wangsa teman-teman. Dan pada trip kali ini saya mengambil keberangkatan pagi teman-teman, pukul 6 pagi. Dan ini dia untuk jadwal keberangkatannya, Dharma Wangsa Express, di mana nanti keberangkatan dari stasiun Cirebon Purwujakan pukul 5:58, dan untuk ketibaan di stasiun Cirebon Purwujakan ini nanti pukul 5:52 teman-teman. Jadi berhenti di stasiun Cirebon Purwujakan ke Dharma Wangsa sekitar 6 menit saja ya teman-teman. Dan ini dia untuk bagian boarding pass-nya teman-teman, nanti saya akan scan tiket di situ. Dan ini dia untuk suasana di stasiun Cirebon Purwujakan. Ada beberapa penumpang sudah boarding pass tiket ya teman-teman. Dan saya juga akhirnya telah boarding pass tiket teman-teman. Dan di sebelah sana ada kereta Majapahit teman-teman, jurusan atau relasi Malang sampai Pasar Senen teman-teman. Baru saja tiba di stasiun Cirebon Purwujakan dan saat ini sudah mulai diberangkatkan kembali ya teman-teman, menuju ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan saat ini saya berada di jalur kedua ya teman-teman, sedang menunggu kedatangan kereta api Dharma Wangsa, karena rencananya akan berhenti di jalur kedua atau di peron kedua teman-teman. Api Dharma Wangsa Express, kereta 1317 stasiun Jakarta Pasar Senen. Perjalanan menggunakan kereta api Dharma Wangsa Express yang kemungkinan masih berada di ruang tunggu stasiun Cirebon Purwujakan, kami persilakan untuk menuju ke peron jalur 2. Periksa dan teliti kembali tiket dan barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terbukan di ruang tunggu stasiun Cirebon Purwujakan. Jalur 2. Dari arah selatan akan segera masuk kereta api Dharma Wangsa Express tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Oke teman-teman, ini dia ekonomi ketiga. Jadi saya kali ini ada di gerbong ke ekonomi ketiga teman-teman. Jadi mari kita langsung review aja bagian luar keretanya. Yang pertama untuk gerbongnya dengan kode K300410BL atau depo induk Blitar teman-teman, di mana kereta ini mulai berdinas itu tanggal 11 bulan 11 tahun 2004 teman-teman. Jadi ini rangkaian kereta yang cukup lama ya teman-teman. Kerangkaian mild steel, bukan stainless steel, daripada kereta Dharma Wangsa teman-teman. Depo induk Blitar ya teman-teman, jadi dari Daup 7, padahal ini relasinya sampai Pasar Turi teman-teman, Daup 8. Dan ini dia untuk trademarknya E, yang artinya kereta Dharma Wangsa mampu melaju di angka kecepatan batas maksimumnya 100 km/jam, 39 beratnya, 39 ton, dan 5 adalah jenis bogi kereta atau roda kereta teman-teman, jenis K5. Ini dia rangkaian dari KA Dharma Wangsa teman-teman. Lanjut langsung ke bagian dalam teman-teman, dimana di dekat kursinya tersedia colokan 2 buah dan juga dilengkapi tatakan di atasnya untuk menaruh botol minuman. Di bawahnya tersedia gantungan plus dilengkapi dengan plastik sampah teman-teman. Oke teman-teman, tepat pukul 5:58 KA Dharma Wangsa diberangkatkan dari stasiun Cirebon Purwujakan teman-teman. Dan ini dia tampilan dalam daripada gerbong KA Dharma Wangsa kelas ekonomi.
Dengan kursi tegak, teman-teman, seperti biasa konfigurasi seat 3-2 ya, sama seperti kereta-kereta ekonomi pada umumnya. Kursi tegak seperti ini, konfigurasi seat 3-2. Oke teman-teman, sambil menunggu ketibaan kereta di Pegaden Baru, saya ingin mereview sedikit tentang fasilitas AC yang ada di KA Dharma Wangsa ya teman-teman. Jadi seperti inilah AC yang ada di KA Ekonomi Dharma Wangsa, AC split seperti ini ya teman-teman. Dan ini ada total itu 6 pieces ya, atau 6 buah yang ada di setiap gerbongnya. Jadi di ujung sana teman-teman, di tengah itu ada 2. Di depan dan di belakangnya, dan kemudian di paling ujung sana juga ada 2, jadi 2 di ujung sana, 2 di tengah, dan tentunya 2 lagi yang ada di dekat saya ini teman-teman. Jadi ini totalnya ada 6 buah ya teman-teman dalam satu gerbong seperti itu teman-teman. Dan kemudian juga ada fasilitas bagasi teman-teman, untuk menaruh tas, koper, dan barang-barang lain sebagainya. Begitu banyak teman-teman penumpang pada KA Dharma Wangsa kali ini. Dan ya, contoh-contohnya bisa menaruh koper, tas, dan sebagainya ya teman-teman. Jadi ada fasilitas bagasi juga dan tentunya di setiap gerbong teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir jika teman-teman bawa barang bawaan. Oke teman-teman, jadi di kereta Dharma Wangsa ini juga ada fasilitas kereta makan teman-teman, namun juga ada pramugara atau pramugari yang keliling membawa makanan atau minuman yang dijajakan atau dijual ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir merasa kelaparan karena nanti ada pramugara atau pramugari yang keliling ke setiap gerbong membawa makanan atau minuman yang nantinya dijual ya teman-teman, dan teman-teman tentunya harus membeli ya jika ingin menikmati makanan atau minumannya.
KA Dharmawangsa melaju dengan sangat cepat, teman-teman, di mana saat ini sudah tembus di angka 90 km per jam. Tembus di angka 93, 94. Saat ini masih terus berjalan dan stabil di angka 90-an km per jam ya, teman-teman. 95 bahkan, dan bahkan tadi sempat tembus di angka 96. Saat ini masih stabil di angka 95 km per jam, teman-teman. 96, 97 bahkan. Dan di mana memang untuk KA Dharmawangsa termarknya tadi E ya, yang artinya punya batas toleransi kecepatan di angka 100 km per jam. Jadi mustahil bila KA Dharmawangsa tembus di angka 100 km ya, karena itu adalah batas toleransinya. Jadi paling maksimal biasanya ya di angka segini, teman-teman, 98 bahkan 99 lah, tapi biasanya standarnya di angka 98, teman-teman. Itu udah paling cepat banget dari KA Dharmawangsa karena batas toleransinya adalah 100 km per jam, teman-teman, dengan trademark E ya, teman-teman, untuk KA Dharmawangsa. Jadi ini cukup cepat ya, teman-teman, untuk kelas ekonomi KA Dharmawangsa. Dan sesudah dari stasiun Pegadaian Baru, teman-teman, nanti KA Dharmawangsa akan langsung berhenti di stasiun Bekasi. Jadi nanti di stasiun besar seperti Karawang, Cikarang itu melintas langsung, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk posisi toilet yang ada di KA Dharmawangsa sama seperti rangkaian mild steel pada umumnya. Jadi di setiap gerbong ada satu toilet ya, teman-teman, dimana berada di satu sisi gerbong. Dan ini dia untuk kamar kecilnya. Ini bercampur ya, teman-teman, untuk laki-laki dan perempuan. Jadi tidak dipisah seperti rangkaian stainless steel. Ini dia bagian dalam daripada toilet di KA Dharmawangsa, teman-teman. Klosetnya adalah kloset duduk ya, teman-teman, seperti ini. Kemudian juga tersedia tong sampah, teman-teman, di dekatnya seperti ini. Dan juga tentunya tersedia pembilas klosetnya, teman-teman, tinggal ditekan aja nanti. Tersedia juga penyiram airnya seperti ini, dan tersedia wastafel, kemudian juga hand soapnya dan tisunya tentunya, dan juga tidak lupa cerminnya tentunya yang pasti tersedia, teman-teman. Tersedia juga gantungan, teman-teman, di sisi kiri. Kemudian di sisi kanannya juga tersedia pengharum ruangan. Ini yang dekat pintu ya, teman-teman, seperti itu. Dan untuk ventilasi udaranya tutup permanen ya, teman-teman. Jadi ini tidak bisa dibuka. Permanen ketutup. Sangat disayangkan, teman-teman. Jadi itulah gambaran sederhana untuk toilet yang ada di KA Dharmawangsa, teman-teman, atau kamar kecil ya, teman-teman. Jadi berada di sisi gerbong di sebelah sana. Jadi hanya ada di satu sisi ya, teman-teman, tidak di dua sisi seperti rangkaian stainless steel. Thank you.
bambu untuk pembuatan. Kami hormati, sesaat lagi kereta api Dharma Wangsa akan tiba dan berhenti di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan Anda di stasiun Jatinegara, Anda dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Demi keselamatan Anda, harap tidak membuka pintu terlebih dahulu sebelum kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun berikutnya, Stasiun Jatinegara. Next station, Jatinegara Station. Oke teman-teman, akhirnya KA Dharma Wangsa tiba juga nih di stasiun Jatinegara. Terima kasih teman-teman telah menemani perjalanan saya pada kali ini menggunakan KA Dharma Wangsa dari stasiun Cirebon Purujakan sampai stasiun Jatinegara. Tidak full trip sampai Pasar Senen ya teman-teman, padahal satu stasiun lagi sudah sampai stasiun akhir. Namun karena saya akan melanjutkan dengan kereta komuter lain, jadi paling praktis menurut saya di stasiun Jatinegara ya, karena nantinya saya akan transit di stasiun Manggarai. Oke teman-teman, terima kasih telah menemani perjalanan saya pada kali ini. Terus dukung channel YouTube HP Kuliah dengan cara like, comment, share, maupun subscribe. Kalau begitu, saya Arman Maulana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga KA Dharma Wangsa.